tingkat pernikahan siri di Kabupaten Berau masih tinggi. Masih ribuan orang warga melakukan pernikahannya secara siri. Kondisi pernikahan mereka secara siri ini kemudian mendatangkan persoalan di sisi administrasi kependudukan. Otomatis mereka tidak akan pernah bisa mengurus kartu keluarga maupun akte kelahiran bagi anak-anaknya di suatu saat. Kondisi ini tentu saja menjadi masalah ketika anak-anak mereka sudah waktunya untuk bersekolah, karena salah satu syarat untuk sekolah diperlukan akte kelahiran. Menyadari banyaknya persoalan yang ada di masyarakat ini, Disdukcapil Kabupaten Berau kemudian mencoba memprogramkan program kerjasama bersama Pengadilan Agama maupun Kementerian Agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat kaitannya dengan nikah siri. Bagaimana mekanismenya dan bagaimana agar masyarakat bisa mengikuti program ini sehingga persoalan administrasi kependudukan mereka bisa terselesaikan? Saksikan liputannya. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami sengaja datang ke sini Pak David karena memang kami dapat info kalau Capil ini lagi genjar-genjarnya untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang masih terkendala dalam hal surat-menyurat dokumen kependudukannya ya. Ya. Utamanya bagi masyarakat yang ternyata status perkawinannya di kartu keluarga masih kawin belum tercatat, ya, alias nikah siri. Ya. Nah, betulkah Pak, ada Capil lagi gencar-gencarnya membantu masyarakat dengan kategori yang masih nikah siri itu? Ya, ya, terima kasih. Jadi begini, memang di tahun 2019 ini, dan akan kita lanjutkan di tahun 2020, ya, ini kita lagi menggencarkan program kerjasama dengan berbagai OPD dan juga dengan instansi vertikal. Dari yang pertama untuk instansi vertikal ini, di tahun 2019 ini kita kemarin menyelesaikan dulu kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Berau dan juga Pengadilan Agama dalam rangka pelaksanaan kegiatan sidang isbat nikah keliling terpadu dari tiga elemen tadi. Nah, maka kemarin kita programkan itu di akhir tahun karena kita harus MOU dulu, karena antara Capil, Kementerian Agama dan pengadilan ini berbeda instansi. Jadi kami kemarin menyelesaikan MOU antara Pak Bupati dengan pimpinan tiga ini, setelah itu kami membuat PKS. PKS selesai, maka baru kita bisa melaksanakan kegiatan sidang isbat keliling terpadu ke kecamatan. PKS di sini perjanjian kerjasama, ya, bukan partai keadilan. Oh, bukan. Ya, perjanjian kerjasama, ya, itu tindak lanjut dari MOU. Dan ya, anggarannya memang sudah kita alokasikan ada di Disdukcapil, ya, anggaran pelaksanaannya. Itu di lima kecamatan. Dan memang fenomena untuk nikah siri belum tercatat ini, ya, belum tercatat ini sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil sudah mengakomodir adanya identitas di dalam KK yang dulu antar kawin dan belum kawin menjadi kawin yang belum kawin dan kawin tercatat atau kawin yang belum tercatat, belum tercatat. Sehingga nanti bisa berproses sidang isbat, setelah itu surat nikahnya keluar, baru dicatatkan kembali status pernikahannya dalam KK dan juga proses kepada administrasi kependudukan anaknya seperti akte kelahiran anaknya dan KIA. Dan itu cukup banyak. Antusiasme masyarakat kemarin? Kemarin alhamdulillah cukup tinggi antusias masyarakat, karena memang bayangkan yang bertahun-tahun mereka terkendala administrasi kependudukan yang lain, semuanya lah administrasi semuanya, KK-nya terkendala, KTP-nya terkendala statusnya. Ini dengan satu event mereka cukup datang ke event itu, sudah mereka diproses oleh KUA, disidangkan di tempat itu, disahkan nikahnya berdasarkan mekanisme pernikahan secara pengadilan, selesai langsung berkasnya diserahkan ke Capil, kami proses segera perubahan kebetulan. Dan itu di satu tempat? Ya. Artinya di satu tempat itu ada KUA, ada Pengadilan Agama, ada di Disdukcapil. Ada Capil, Jadi langsung selesai itu ya? Jadi langsung selesai, berkas kami terima, langsung kami proseskan, jadi cetak di sini, terus kami antar kembali.
terakhirnya itu kepada mereka. Artinya meskipun berkas dicetakan capil di Tanjung Redep, tetap capil kirim kembali. Iya, kan? Jadi itu khusus nanti satu paket kita kirimkan ke kecamatan untuk dibagi. Luar biasa ya. Artinya jadi mereka pulang duduk aja sudah pokoknya tunggu menerima proses semuanya. Luar biasa. Apa betul-betul sangat membantu pada PIT untuk masyarakat, sebab memang faktanya di kita ini kayaknya masih ribuan Pak banyak yang masih nikah siri itu. Daerah-daerah pedalaman juga kami kemarin dapat keluhan-keluhan dari KUA cukup banyak yang statusnya seperti itu. Jadi memang kedepannya mudah-mudahan kami juga dapat tambahan anggaran di 2020 apakah nanti di MUNI atau di APT, sehingga kedepannya kita akan perluas lagi kecamatan-kecamatan yang belum, ya kalau bisa sih di utamanya kecamatan jauh 9 atau 10 kecamatan bertambahlah dari 5 tadi, maksudnya dari Biru-Biru, Batu Putih, Maratua, mungkin kalau bisa kita bisa laksanakan kerjasama ini lebih luas kecamatannya dan lebih besar dananya, dan harapan kami juga kedepannya bisa menggait OPD lain seperti dinas sosial, bisa meringankan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu lebih bagus lagi. Yang kemarin 5 kecamatan pembiayaan masing-masing masyarakat. Artinya ke depan ada rencana supaya menggandeng dinas sosial ya, supaya gratis bisa masuk ke angka, kalau memang memungkinkan. Ya, kita akan usahakan. Tapi kalaupun juga tidak memungkinkan, sudah terbantu juga masyarakat, Pak. Karena masalah mereka itu pelik sebenarnya kan. Betul enggak pada Pak? Iya. Baguslah. Program ini sih ke depannya kita harapkan juga ada semacam nikah massal yang dilakukan oleh Pemda. Nah, di situ bisa kerjasama juga nikah massal. Kan nikah massal itu kan orang tuh sudah nikah tapi belum diakui kan? Belum diakui. Nah, kalau misalnya di kayak di daerah-daerah itu ada nikah massal yang sifatnya serentak lebih banyak lagi tuh, lebih bagus lagi. Jadi solusi penyelesaiannya kita bisa tuntas sekali event, tapi semuanya imbasnya selesai semuanya langsung dapat ya. Nah, karena banyak kasus ini di proses nikahnya itu bermasalah, tapi tetap diproses, imbasnya nanti ke Dukcapil. Kita juga akhirnya terkendala dikaitan dengan administrasi kependudukan. Nah, itu banyak kasus ya. Begitu. Memang enggak rumit lah. Nah. Itu karena ini sangat membantu masyarakat, supaya masyarakat masih banyak yang belum tahu pada PIT ya. Supaya bisa ngikutin program itu caranya seperti apa? Silakan mendaftar ya ke KUA saja, KUA terdekat. Karena nanti dia berdomisili. Ya seluruh KUA yang ada di kecamatan. Oh gitu. Daftarkan aja mau ikut sidang isbat. Jadi nanti pada saat kita sebelum, kalau tahun ini kita bisa akan laksanakan lebih awal. Artinya karena sidang isbat kerjasama tiga anu ini ya, tiga lembaga ini. Jadi nanti data yang mereka kumpulkan itu disetor ke ke pengadilan agama. Nah dari situlah, kecamatan ini paling banyak, kita akan bergerak di situ. Kalau biayanya berapa Pak David? Biayanya kemarin kalau tidak salah mau 500 rasanya ya kalau tidak salah itu. Tapi selesai semua sudah? Selesai semua, itu kan bisa proses kan. Baik Pak David, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Capil dan teruslah membantu masyarakat Pak. Siap. Ya, sukses juga ke depan. Pilkada juga sukses. Amin.